Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alimil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'an fi ulumi fi darini amin. Fi zahabin, pada emas ya. Walau ghairu madrubin, sekalipun yang tidak dicetak ya. Belum dicetak ya, masih batangan ya, masih emas batangan. Khilafan, lain halnya liman za'ama, bagi orang yang menyangka ikhtisasaha akan pengkhususannya bil madrubi, dengan dicetak. Jadi kalau masih batangan belum ya, kalau udah dicetak udah jadi emas baru boleh. Jadi kalau masih bahan belum. Ya. Ya. Ya, tapi pendapat yang kuat sekalipun sudah di, sekalipun belum dicetak, tetap keluar zakat. Balagha, sampai qadru khalisihi, oleh kadar kemurniannya, isrina, kemurnian emas, isrina miskolan, 20 miskol ya, 20 miskol. Kalau kita ya memang macam-macam orang menghitung ya, ya. Macam-macam orang menghitungnya. Kalau guru-guru kita di sini banyak 80 gram. 20 miskal. Biwasni makata tahdidan, dengan timbangan Mekah secara pasti. Walau nakoso fi mizanin, maka jika lo kurang pada timbangan, watama dan sempurna fi akhra, pada timbangan yang lainnya, fala zakat, zakat tali syakim, maka enggak ada zakat bagi keraguan. Ragu-ragu. Jadi kalau dia timbang pada satu timbangan dan sempurna, maka jika kalau kurang pada satu timbangan dan sempurna pada timbangan yang lain, maka enggak ada zakat. Karena ragu. Jadi mesti yakin. Wal miskolu, dan satu miskol itu isnani wasaba'una habbata sya'irin mutawasitatan ya, satu miskol itu 72 biji sya'ir gandum yang sedang. Qala Syekh Zakaria, berkata oleh Syekh Zakaria, wa waznu nisabi zahabi bil asyrafi, dan wazan ya, nisab emas menurut asyrafi adalah 25 wa subu'ani wa tusu'un ya, 25 plus 2,7 2/7 plus ya 1/9. Wa qala tilmizuhu syaikhuna, dan berkata oleh guru muridnya, guru kami, yaitu guru kami Syaikh Ibnu Hajar ya, guru beliau banyak, man yang paling beliau sebut-sebut ini dia. Wal muradu bil asrafi, yang dimaksud dengan asrafi, al-qaytaba'i, itu al-qaytaba'i. Ya, namanya beliau Syekh ya. Wa fi fiddatin balagat 200 dirhamin, dan pada
perak yang sampai 200 gram. Jadi kalau perak 200 gram, kalau emas 20 miskal. Biwasni makata dengan timbangan Mekah. Wahuwa khomsuna habatan. Wa khumusan habatan. Habatin. Wa khumusa habatin. Yaitu 52,5% biji. Wal asyratu, maka 10 darahima, 10 dirham. Itu sabatu masakila, 7 miskal. Walau waksa fihima. Ya. Kamu asyarati, maka tidak ada kelebihan pada keduanya, ya. Seperti mu'asyarah, biji-bijian atau buah-buahan. Fayajib, maka wajib fil islina pada 20, pada fil islina wal mi'atain pada 220, ya, 220 satu dirham. Dan pada yang lebihnya, wa fi ma zada ala zalika, walau bi ba'di habatin. Dan pada apa yang lebih atas demikian itu, sekalipun sebagian biji. Rub'u usrin li zakati. Nah, dikeluarin zakatnya adalah ya, 1/40. Atau 2/1/2%, ya, 2,5% sama dengan 5 dirham. Wala yakmulu ahadu naqdaini bil akhari, dan tidak sempurna satu daripada dua emas perak dengan yang sebab yang lain. Wa yakmulu kullu naw'in min jinsin bi akhra minhu, dan sempurna oleh tiap-tiap macam daripada jenisnya dengan jenis yang lainnya. Wa yujuzu lil mamadai jayyidun wa sayyi'un, yang baik dan yang baik, ya. An rani'in mukasarin, dari yang buruk yang pecah. Jadi dia punya yang jelek, keluarin yang cakep, zakatin yang cakep, itu lebih cakep. Bal huwa afdal, bahkan dia lebih afdal. Wala aksuhuma, tidak sama dengan keduanya. Punya yang cakep, ya, dizakatin yang jelek. Wa kharaja bil khalisi, dan keluar dengan kata-kata khalis, murni, al-maghshushu, campuran. Jadi kalau masih masih campuran, belum bisa. Ya. Bisa aja ada orang ketemu emas masih bongkahan batu, masya Allah. Siapa duitnya tuh? Emas. Kaya mendadak, ya. Fala zakat fihi, sehingga enggak ada zakat padanya. Hatta yablugha, sehingga sampai, ya, ya, khalisuhu nisaban, sehingga sampai murninya itu satu nisab. Wallahu a'lam bishawab.